السلام ورحمة الله. Sudah situ, sini jaga adik. Allahu Akbar. Jaga tali, jaga tali. Jaga tali, jaga tali, jaga tali. Dua orang lagi. Budak-budak dia senang belajar sebab dia berani. Masya Allah, kan malam ya syaklam ya kun. Masya Allah. Ah, malam nyampar, hey, Allah Akbar. Betapa indahnya ud. Tak bodoh. Mula ni, mula ni. Udah mandi patah. Tadi kita ada bersama Mr. Presiden. Live lah, jagi-jagi lah. Live, live. Rider nombor 2. Ha. Kepala dah basuh hari tu. Basuh muka sekarang. Hai, depan lah. Hai, dodang. Dodang, baru nak kebor. Baru nak kebor. Biasa. Boleh bang ni. Tunggu dah bang ni. Okey je, biasa-biasa. Ha? Biasa-biasa dia. Kita kat sini tu. Dekat luka lebih ni. Dekat boy tu belum ni ah. Ya? Kelepon tu. Pak ni kelepon tu. Oh! 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 Bijare, bijare, kali ini.
Lah. Oh, wah, mana ni? Live Facebook kan dia. Pamuka live Facebook. Buat sikit atas. Tak ni hok-hok kedai hok-hok. Dekat KL tau. Kawan tu copek lalu. Copek motor sekal lah muka pun masuk juga. Main buat dengan dia. Usah lah ni. Ya, tak dekat sangat. Makan sekejap. Nanti dia habis dulu. Masa adik makan dia, Kak? Tak. Ada dia makan dia? Tak. Tengok. Mana? Makan dia. Takung. Makan dia. Mana lagi? Ada lagi? Tak habis. Habis. Tengok. Kaki lah tengok. Tu lah padang dia sendiri. Habis. Cari yang lain pula. Tanya tadi kenyang lagi. Tanya kenyang lagi. Jawab kenyang lagi. Tanya lah. Jatuh kan balik. Abah saya lagi ke? Abah saya lagi Nak lagi? Tanya dia nak lagi ke? Tanya nak lagi ke? Oh tu yang kot. Nak lagi? Abah saya lagi Okay, bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Lu. Bye-bye. Tu badan tegak.
Okey, kaki tepuk sikit. Tangan bawah. Tangan bawah. Tangan depan bawah. Tangan tak tengah depan. Okey, pusing ke sini. Kiri, pusing kiri. Kiri, kiri, kiri. Trik, ambil ke bagul, ambil tayar tu. Okey, ala ke tayar tu. Okey, ke sini. Ke sini. Okey, straight. Jalan macam biasa. Tangan bawah. Tangan bawah. Okey. Okey, sini, tengah ni. Tengah ni, mari sini. Tarik, tarik, tarik. Stop. 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 Dua belah. Okey, sini. Sini, ke sini. Ke sini. Okey, ke sini. Alright. Stop. 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 Dua belah tangan. Stop. Senang tak? Senang tak? Senang tak? Senang. Okey, go. Tubuh straight. Tubuh tegak. Laju lagi. Okey, dapat kat tayar tu pusing. Pergi kat tayar tu pusing kot ni. Pergi kat tayar dulu. Okey, pusing. Pusing, ha. Janganlah pegang tangan tu. Ha, free je. Ha. Tak apa. Kaki relax je. Ha, semula. Katok lah, kuat sikit. Lagi, lagi. 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 Kau ni blok. Kau ni blok. Berhenti kat tayar. Allah. Azali. Mari. Lagi. Lagi. Ambil bagi. Meh. Meh jahit. Oi. Tarik. Nak naik tak ajai? Nak. Sekarang eh? Sekarang eh? Ni tengah hari panas. Okey? Okey? Oi, okey. Bow, 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 bow.
khabar semua orang-orang Kuala Terengganu? Hari ni kita di Parker Stable House. Tak betul dah. Kelak Kuda Parker. Kelak Kuda Parker. Hari ni kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal. Dia nak main kuda. Jadi kita cari kuda daripada Kuala Terengganu pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun tak ada kuda. Kuda cuti di Pawali. Jadi alhamdulillah kita jumpa kuda di Parker. Ha. Jadi Oh, laju. Okey. Ha, jadi berkuda ni masya-Allah dia satu sunnah yang amat baguslah. Jadi siapa-siapa nak main kuda boleh contact dengan cik cargo kita ni. Kuda dia nama Hazari. Umur 2 tahun 3 tahun. 12. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Ha, jadi alhamdulillah bagus benarnya main berkuda ni. Ke guna Cik Adi? Cik Adi lah. Cik Adi sikit. Cik Adi sikit tu lah. Guna duduk cik Adi. Kau main dengan Ita. Lagi tak? Lagi tak? Dia buat luar dah kan? Biar kuda mutah tu. Aku start mutah tu. Cepang ke nasihat ke? Alhamdulillah. Sunnah berkuda ini, menaiki kuda bukan sahaja kita mengeluarkan peluh bersukan, bahkan ia bukan sunnah Nabi SAW. Maka sesiapa yang naiki kuda, setiap langkah kuda akan dapat pahala. Dan kuda ini akan mendoakan pada tuan punya. Tapi sayangnya ini bukan hak ustaz. Dan juga dikatakan setiap bulunya ini akan mendapat pahala. Dan air kecilnya Najib ini akan menjadi timbangan dekat negeri akhirat. Kalau dikatakan bahawa memelihara kuda ini mempunyai memerlukan belanja yang banyak, maka Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang menghabiskan duit untuk membelanjakan kuda dari segi makanan dan seumpamanya, dia akan dapat pahala seperti infak fisabilillah. Dan baginda memberi keyakinan kepada kita ataupun jaminan kepada kita, siapa yang memelihara kuda itu dia akan dimurahkan rezeki. Kerana sesungguhnya kuda ini adalah sesuatu yang ditunggang oleh para sahabat. Para sahabat tak tunggang kereta laju. Kereta sahabat tidak menunggang motor, tetapi menunggang kuda. Dan menjadikan bahawa kuda ini satu kemegahan bagi orang yang beriman kepada Allah. Ayuh kita menghidupkan sunnah kuda, insyaAllah. InsyaAllah. Nampak tu yang gelap. Gelap gugur. Jadi gitu lah. Masalah macam hok Syekh Sufi yang baru ni, bateri habis. Jadi ya. Jadi gelak gugu. Gelak kamu. Yes, tak. Mana insya-Allah ada tu kuda mari. Alhamdulillah. Kita bertemu di hari yang lain, masa yang lain. Hafiz, wallahu a'lam. Yuh.